Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sandi dari Tasikmalaya. Pada kesempatan ini saya ingin berbagi pengalaman kenapa saya percaya kepada isi dari mimpi Sayyid Muhammad Qasim. Itu adalah petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena banyak mimpi dari Sayyid Muhammad Qasim yang telah terbukti kebenarannya. Dalam hal ini, salah satu mimpi beliau yang telah terbukti kebenarannya itu tentang turunnya Imran Khan sebagai Perdana Menteri Pakistan. Awalnya Imran Khan dipilih kembali untuk menjadi Perdana Menteri Pakistan. Kemudian Imran Khan dilengserkan dengan cara mosi tidak percaya yang suaranya kurang dari 30%. Semua itu telah dijelaskan secara detail dalam mimpi Sayyid Muhammad Qasim. Itu yang pertama. Kemudian kebenaran mimpi yang kedua, salah satunya ialah tentang kepemimpinan Presiden Amerika Serikat yang sebelumnya oleh Donald Trump, sekarang dialih atau dipimpin oleh Presiden Joe Biden. Dalam mimpi Sayyid Muhammad Qasim, bahwa kepemimpinan Donald Trump itu lebih baik daripada Joe Biden, karena Joe Biden dalam memimpin Amerika Serikat akan menimbulkan chaos bagi dunia tentunya. Dan telah dijelaskan dalam mimpi Sayyid Muhammad Qasim, dan memang telah terbukti kebenarannya, di mana ketika Joe Biden telah memimpin, banyak kebijakan-kebijakan yang membuat Rusia menyerang Ukraina, yang mana ketika Rusia menyerang Ukraina, Amerika memberikan kebijakan yang salah kembali. Tentunya Joe Biden yang memiliki inisiatifnya. Joe Biden, Presiden Amerika, membuat kebijakan memberikan sanksi buat Rusia. Salah satu sanksinya itu embargo ekonomi, kemudian sanksi melarang impor gas dan minyak bumi dari Rusia. Di mana hal tersebut memberikan dampak negatif secara masif bagi global, bagi negara-negara yang lain. Kenapa? Karena Eropa sangat bergantung terhadap gas dan minyak bumi dari Rusia. Nah, kalau Amerika sudah memberi kebijakan melarang gas dan minyak bumi dari Rusia, sementara negara-negara Eropa sangat bergantung terhadap gas dan minyak bumi dari Rusia, maka inflasi dari Eropa itu terjadi, di mana kelangkaan gas dan minyak bumi di sana semakin terasa. Harga minyak gas dan minyak bumi di sana, di Amerika juga tentunya semakin naik. Ditambah lagi Ukraina itu penghasil gandum terbesar di dunia kalau saya tidak salah, dan Rusia juga sama memiliki atau pengekspor gandum yang cukup besar yang berpengaruh bagi dunia. Tentunya dalam hal ini krisis pangan juga akan terjadi. Krisis pangan, energi itu telah terjadi. Bagi negara-negara yang cadangan devisanya kurang atau kecil, pasti akan segera kolaps, pasti akan segera runtuh, dan akan terjadi chaos. Maka dengan itu, saya pribadi mengajak saudara-saudara sekalian untuk mau membaca, mau menelaah, mau mempelajari isi dari mimpi Sayyid Muhammad Qasim.